Karakternya, ya kalau karakter yang gue mainin itu namanya Sanjaka. Anak gunung. Bukan maksudnya anak gunung sering ke gunung, tapi dia tinggal di gunung. Terus dia itu orangnya baik, baik hati banget, suka menolong orang. Ya gitulah. Kendala maksudnya kendala dalam apa? Dalam acting atau mungkin ada adegan fighting lagi yang itu menjadi sebuah kendala atau seperti apa? Oh, kalau untuk kendala sih nggak ada sih kayaknya. Ya, paling ya untuk menyelesaikan jadi karakter yang baru. Soalnya kan ini baru pertama kali mainin karakter yang protagonis ya. Sebelumnya kan antagonis terus. Kayak gitu sih. Untungnya sih orang-orang yang di lokasi mau main mau itu untuk bertukar pikiran tuh enak gitu. Jadi cepet aja sih. Sinetron ini gimana ya kuantai kalau dijelasin ya. Soalnya untuk yang sekarang-sekarang ceritanya itu berbeda sih sama yang lainnya gitu. Soalnya ada elemen mistisnya tapi di era yang modern kayak gitu. Kalau untuk karakter saya sendiri itu dia ini orang yang punya kekuatan misterius juga. Tapi dia itu baik dan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kalau untuk itu kurang lebih sih mencoba untuk mendekatkan diri ke Tuhan, ke Allah. Ya itu sih benar ya, karena sampai sekarang juga saya masih bisa berterima kasih, masih dikasih nafas gitu loh. Jadi kalau yang di sini itu dengan fightingnya itu dia lebih kalau bisa dibilang lebih ada seninya ya, nggak cuma modern fighting tapi ini tuh kayak silat dicampur dengan fighting style yang era sekarang ini kayak apa ya, kayak modern fightingnya di MMA itu ada di situ juga. Kalau rasa takut sih ada sedikit ya, tapi kalau untuk sekarang sih udah agak tenang, soalnya sebelum mulai syuting juga udah ke dokter, udah check up setiap bulan sekali kan check up. Udah ke dokter, sekarang udah gak minum obat, dan dokternya bilang, kan saya nanya ke dokternya, dok sekarang udah boleh olahraga-olahraga yang agak ekstrim, gak katanya boleh, tapi secara bertahap gitu, pelan-pelan. Makanya saya ngerasa juga lumayan aman lah gitu. Enggak sih, alhamdulillah sih udah nggak ada rasa sakit-sakit kayak gitu atau pusing-pusing. Sekarang udah nggak ada sih. Kayak gitu, cuma ganjil doang, ada yang ganjil doang rasanya udah kayak gitu. Oh, yang ada ngeganjil di bagian mana yang rasanya agak ngeganjil itu sendiri? Bagian di sini kayak ngeganjil gitu.